datang di Kampus Biru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang memiliki visi menjadi salah satu fakultas yang unggul, bermartabat dan bereputasi internasional. Berharap lulusan FMIPA memiliki martabat, layak untuk dihormati dan dihargai, memiliki karakter positif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Lulusan yang unggul, berorientasi masa depan, komunikatif, adaptif, dan fleksibel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi FMIPA diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang terukur melalui indikator kinerja utama. Setiap departemen melaksanakan kelas internasional menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan ini terukur sebagai ISU 1. I want to ask you, what is the matter? My opinion, the compound is a substance made of two or more elements. Setiap program studi melaksanakan MBKM dan mengirim mahasiswa mengikuti lomba-lomba sebagai perwujudan IKU 2 di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Setiap dosen FMIPA diwajibkan memiliki satu sertifikat kompetensi di luar kompetensi wajib sebagai dosen profesional. Sampai saat ini, FMIPA tercatat sebagai salah satu fakultas dengan publikasi ilmiah dosen terbanyak. Artikel-artikel dosen FMIPA dipublikasi mulai dari jurnal nasional terindeks Tinta 4 sampai kepada jurnal internasional terindeks Scopus I1. Publikasi dosen FMIPA telah mampu mengangkat capaian IKU 5 setiap prodi di FMIPA dan sekaligus membantu pemenuhan target publikasi universitas pada program World Class University. Prodi-prodi di FMIPA juga aktif melakukan kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama yang dilakukan mencakup bidang pembelajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang dibuat, program MBKM FMIPA dapat terlaksana dengan baik. Pembelajaran di FMIPA dilaksanakan secara kolaboratif dan partisipatif. Kegiatan ini dimulai dengan membuat rencana pembelajaran semester, pelaksanaan perkuliahan, dan evaluasi. Pembuatan RPS biasanya dilaksanakan dalam workshop yang dilakukan di setiap departemen. Alhamdulillah, saat ini 5 prodi di FMIPA sudah terakreditasi internasional ASIIN. Akreditasi internasional ini setara dengan nilai unggul pada akreditasi BAN-PT. Sampai saat ini, ada 7 program studi yang terakreditasi unggul di FMIPA. Insya Allah, di tahun 2025 akan semakin banyak program studi di FMIPA yang terakreditasi unggul. FMIPA hebat, UNP jaya, jaya, jaya.